kenapa tuanku jemput kami ke planet tuanku? Aku perlukan kuasa elemental beliungku semula. Kau tahu apa yang perlu dilakukan? Oke semua, tinggal menunggu beberapa jam lagi kita akan menyaksikan Wowoboy Galaxy Windara episode kedua. Nah, sebelum itu aku ada sedikit bocoran mengenai seperti apa gambaran untuk episode kedua petualangan Wowoboy di planet Windara. Nah, biar gak kelamaan lagi kita langsung saja mulai video kali ini. Wowoboy Galaxy Windara pengantar episode kedua pergolakan di Windara. Tapi sebelum kalian menonton video ini, sebaiknya siapkan dulu cemilannya dan jangan lupa untuk bahagia bersama aku di kuasa ini lagi. Selamat menikmati. Oke, sebelum kita mulai, aku sampaikan dahulu bahwa ada episode di Arc Windar ini yang nantinya berbeda dengan versi komik. Seperti yang pernah Bapak Nizam Razak sampaikan dari jauh-jauh hari bahwasanya nanti akan banyak sekali perubahan yang gak sesuai dengan versi komiknya. Tapi walaupun begitu, untuk inti ceritanya masih akan tetap sama dengan yang ada dalam versi komik. Sekali lagi aku harapkan semoga tidak ada kegaduhan yang terjadi lagi di antara fans yang merasa kecewa dengan perubahan ini. Nah, langsung saja kita mulai pengantar episode kedua Wowoboy Galaxy Windara. Secara keseluruhan untuk plot ceritanya masih akan mengambil referensi cerita dari komik Wowoboy Galaxy musim kedua isu ke-11. Jadi kamu gak akan sia-sia jika pernah membaca komiknya. Namun sedikit kabar gembira, pastinya akan ada perubahan atau lebih ke modifikasi cerita supaya menyenangkan para fans. Lalu konflik yang sebenarnya terjadi akan segera dimulai di episode kedua ini. Berbeda dengan episode pertama yang mana bisa diibaratkan sebagai pengantar saja atau pembuka. Nah, cerita untuk Arc Windara akan lebih serius di episode kedua dan episode-episode kedepannya. Terlebih kemunculan dari geng jenderal berlima atau berempat yang akan menjadi pemicu konflik di planet Windara sebelum kedatangan dari Raja Reramos. Jika melihat dari promo yang dirilis oleh Monster, sepertinya alurnya masih akan menggunakan cerita yang sama dengan komiknya, di mana hanya ada dua jenderal yang diutus untuk mengeksekusi Wowoboy dan kawan-kawan, yaitu Jenderal Cikala dan Jenderal Sibela. Untuk kemampuan kedua jenderal tersebut juga gak bisa dibilang remeh. Jika melihat dalam komiknya saja, Wowoboy dan kawan-kawan sampai diperingatkan untuk sangat berhati-hati dengan Sibela dan Cikala. Untuk Sibela sendiri memiliki kemampuan serangan dalam jarak dekat dengan mengandalkan kecepatan dan tangan yang kuat karena dilapisi semacam besi. Sibela ini mungkin akan menjadi tandingannya Yaya dan Ying yang memiliki kemampuan yang serupa. Sementara untuk Cikala sendiri merupakan petarung jarak jauh yang mana dia mengandalkan suara supersonik yang bisa menghempaskan lawannya hingga kesakitan. Meski sudah memiliki 7 kuasa elemental, tampaknya Wowoboy masih akan kesulitan saat melawan Cikala dan Sibela. Terlihat jelas dalam promo yang dibagikan dengan keadaan Wowoboy yang tampak babak belur dengan banyak luka memar di sekujur badannya. Dan terakhir yang sangat aku nanti-nantikan yaitu kemunculan Elemental Fusion Supra. Tapi perlu aku garis bawahi dulu bahwa jangan terlalu berharap kekuatan Wowoboy Supra akan dikeluarkan semuanya. Kenapa demikian? Karena jika melihat dari pertempurannya yang berada di dalam kapal angkasa Mariposa yang bentuknya kecil, Wowoboy Supra akan berpikir dulu saat mengeluarkan serangan. Jika saja Wowoboy mengeluarkan tenaga penuhnya, bukan saja tempatnya yang hancur, tapi semuanya yang ada di dalam kapal angkasa tersebut nanti yang akan jadi kerepotan. Gak kebayang deh kalau nantinya Wowoboy akan se-overpower apa di episode kedua nanti. Tapi itu hanya sekedar teori supaya gak ada salah paham soal Wowoboy Supra yang kekuatannya gak dikeluarkan semuanya. Nah baiklah, mungkin itu dia sedikit pengantar untuk Wowoboy Galaxy Windara episode kedua pergolakan di Windara. Bagi kamu yang menyukai video seperti ini, bisa bantu aku dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update terbaru seputar Wowoboy dan animasi lainnya. Bersama aku di kuasa ini lagi, see you next video, bye bye.
Kenapa tuanku jemput kami ke planet tuanku? Aku perlukan kuasa elemental beliungku semula. Kau tahu apa yang perlu dilakukan? Oke semua, tinggal menunggu beberapa jam lagi kita akan menyaksikan Wowoboy Galaxy Windara episode kedua. Nah, sebelum itu aku ada sedikit bocoran mengenai seperti apa gambaran untuk episode kedua petualangan Wowoboy di planet Windara. Nah, biar gak kelamaan lagi kita langsung saja mulai video kali ini. Wowoboy Galaxy Windara pengantar episode kedua pergolakan di Windara. Tapi sebelum kalian menonton video ini, sebaiknya siapkan dulu cemilannya dan jangan lupa untuk bahagia bersama aku di kuasa ini lagi. Selamat menikmati. Oke, sebelum kita mulai, aku sampaikan dahulu bahwa ada episode di Arc Windar ini yang nantinya berbeda dengan versi komik. Seperti yang pernah Bapak Nizam Razak sampaikan dari jauh-jauh hari bahwasanya nanti akan banyak sekali perubahan yang gak sesuai dengan versi komiknya. Tapi walaupun begitu, untuk inti ceritanya masih akan tetap sama dengan yang ada dalam versi komik. Sekali lagi aku harapkan semoga tidak ada kegaduhan yang terjadi lagi di antara fans yang merasa kecewa dengan perubahan ini. Nah, langsung saja kita mulai pengantar episode kedua Wowoboy Galaxy Windara. Secara keseluruhan untuk plot ceritanya masih akan mengambil referensi cerita dari komik Wowoboy Galaxy musim kedua isu ke-11. Jadi kamu gak akan sia-sia jika pernah membaca komiknya. Namun sedikit kabar gembira, pastinya akan ada perubahan atau lebih ke modifikasi cerita supaya menyenangkan para fans. Lalu konflik yang sebenarnya terjadi akan segera dimulai di episode kedua ini. Berbeda dengan episode pertama yang mana bisa diibaratkan sebagai pengantar saja atau pembuka. Nah, cerita untuk Arc Windara akan lebih serius di episode kedua dan episode-episode kedepannya. Terlebih kemunculan dari geng jenderal berlima atau berempat yang akan menjadi pemicu konflik di planet Windara sebelum kedatangan dari Raja Ramos. Jika melihat dari promo yang dirilis oleh Monster, sepertinya alurnya masih akan menggunakan cerita yang sama dengan komiknya di mana hanya ada dua jenderal yang diutus untuk mengeksekusi Wowoboy dan kawan-kawan, yaitu Jenderal Cikala dan Jenderal Sibela. Untuk kemampuan kedua jenderal tersebut juga gak bisa dibilang remeh. Jika melihat dalam komiknya saja, Wowoboy dan kawan-kawan sampai diperingatkan untuk sangat berhati-hati dengan Sibela dan Cikala. Untuk Sibela sendiri memiliki kemampuan serangan dalam jarak dekat dengan mengandalkan kecepatan dan tangan yang kuat karena dilapisi semacam besi. Sibela ini mungkin akan menjadi tandingannya Yaya dan Ying yang memiliki kemampuan yang serupa. Sementara untuk Cikala sendiri merupakan petarung jarak jauh yang mana dia mengandalkan suara supersonik yang bisa menghempaskan lawannya hingga kesakitan. Meski sudah memiliki 7 kuasa elemental, tampaknya Wowoboy masih akan kesulitan saat melawan Cikala dan Sibela. Terlihat jelas dalam promo yang dibagikan dengan keadaan Wowoboy yang tampak babak belur dengan banyak luka memar di sekujur badannya. Dan terakhir yang sangat aku nanti-nantikan yaitu kemunculan Elemental Fusion Supra. Tapi perlu aku garis bawahi dulu bahwa jangan terlalu berharap kekuatan Wowoboy Supra akan dikeluarkan semuanya. Kenapa demikian? Karena jika melihat dari pertempurannya yang berada di dalam kapal angkasa Mariposa yang bentuknya kecil, Wowoboy Supra akan berpikir dulu saat mengeluarkan serangan. Jika saja Wowoboy mengeluarkan tenaga penuhnya, bukan saja tempatnya yang hancur, tapi semuanya yang ada di dalam kapal angkasa tersebut nanti yang akan jadi kerepotan. Gak kebayang deh kalau nantinya Wowoboy akan se-overpower apa di episode kedua nanti. Tapi itu hanya sekedar teori supaya gak ada salah paham soal Wowoboy Supra yang kekuatannya gak dikeluarkan semuanya. Nah baiklah, mungkin itu dia sedikit pengantar untuk Wowoboy Galaxy Windara episode kedua pergolakan di Windara. Bagi kamu yang menyukai video seperti ini, bisa bantu aku dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update terbaru seputar Wowoboy dan animasi lainnya. Bersama aku di kuasa ini lagi, see you next video, bye bye.
Kenapa tuanku jemput kami ke planet tuanku? Aku perlukan kuasa elemental beliungku semula. Kau tahu apa yang perlu dilakukan? Oke semua, tinggal menunggu beberapa jam lagi kita akan menyaksikan Wowoboy Galaxy Windara episode kedua. Nah, sebelum itu aku ada sedikit bocoran mengenai seperti apa gambaran untuk episode kedua petualangan Wowoboy di planet Windara. Nah, biar gak kelamaan lagi kita langsung saja mulai video kali ini. Wowoboy Galaxy Windara pengantar episode kedua pergolakan di Windara. Tapi sebelum kalian menonton video ini, sebaiknya siapkan dulu cemilannya dan jangan lupa untuk bahagia bersama aku di kuasa ini lagi. Selamat menikmati. Oke, sebelum kita mulai, aku sampaikan dahulu bahwa ada episode di arc Windar ini yang nantinya berbeda dengan versi komik. Seperti yang pernah Bapak Nizam Razak sampaikan dari jauh-jauh hari bahwasanya nanti akan banyak sekali perubahan yang gak sesuai dengan versi komiknya. Tapi walaupun begitu, untuk inti ceritanya masih akan tetap sama dengan yang ada dalam versi komik. Sekali lagi aku harapkan semoga tidak ada kegaduhan yang terjadi lagi di antara fans yang merasa kecewa dengan perubahan ini. Nah, langsung saja kita mulai pengantar episode kedua Wowoboy Galaxy Windara. Secara keseluruhan untuk plot ceritanya masih akan mengambil referensi cerita dari komik Wowoboy Galaxy musim kedua isu ke-11. Jadi kamu gak akan sia-sia jika pernah membaca komiknya. Namun sedikit kabar gembira, pastinya akan ada perubahan atau lebih ke modifikasi cerita supaya menyenangkan para fans. Lalu konflik yang sebenarnya terjadi akan segera dimulai di episode kedua ini. Berbeda dengan episode pertama yang mana bisa diibaratkan sebagai pengantar saja atau pembuka. Nah, cerita untuk arc Windara akan lebih serius di episode kedua dan episode-episode kedepannya. Terlebih kemunculan dari geng jenderal berlima atau berempat yang akan menjadi pemicu konflik di planet Windara sebelum kedatangan dari Raja Reramos. Jika melihat dari promo yang dirilis oleh Monster, sepertinya alurnya masih akan menggunakan cerita yang sama dengan komiknya, di mana hanya ada dua jenderal yang diutus untuk mengeksekusi Wowoboy dan kawan-kawan, yaitu Jenderal Cikala dan Jenderal Sibela. Untuk kemampuan kedua jenderal tersebut juga gak bisa dibilang remeh. Jika melihat dalam komiknya saja, Wowoboy dan kawan-kawan sampai diperingatkan untuk sangat berhati-hati dengan Sibela dan Cikala. Untuk Sibela sendiri memiliki kemampuan serangan dalam jarak dekat dengan mengandalkan kecepatan dan tangan yang kuat karena dilapisi semacam besi. Sibela ini mungkin akan menjadi tandingannya Yaya dan Ying yang memiliki kemampuan yang serupa. Sementara untuk Cikala sendiri merupakan petarung jarak jauh yang mana dia mengandalkan suara supersonik yang bisa menghempaskan lawannya hingga kesakitan. Meski sudah memiliki 7 kuasa elemental, tampaknya Wowoboy masih akan kesulitan saat melawan Cikala dan Sibela. Terlihat jelas dalam promo yang dibagikan dengan keadaan Wowoboy yang tampak babak belur dengan banyak luka memar di sekujur badannya. Dan terakhir yang sangat aku nanti-nantikan yaitu kemunculan Elemental Fusion Supra. Tapi perlu aku garis bawahi dulu bahwa jangan terlalu berharap kekuatan Wowoboy Supra akan dikeluarkan semuanya. Kenapa demikian? Karena jika melihat dari pertempurannya yang berada di dalam kapal angkasa Mariposa yang bentuknya kecil, Wowoboy Supra akan berpikir dulu saat mengeluarkan serangan. Jika saja Wowoboy mengeluarkan tenaga penuhnya, bukan saja tempatnya yang hancur, tapi semuanya yang ada di dalam kapal angkasa tersebut nanti yang akan jadi kerepotan. Gak kebayang deh kalau nantinya Wowoboy akan se-overpower apa di episode kedua nanti. Tapi itu hanya sekedar teori supaya gak ada salah paham soal Wowoboy Supra yang kekuatannya gak dikeluarkan semuanya. Nah baiklah, mungkin itu dia sedikit pengantar untuk Wowoboy Galaxy Windara episode kedua pergolakan di Windara. Bagi kamu yang menyukai video seperti ini, bisa bantu aku dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update terbaru seputar Wowoboy dan animasi lainnya. Bersama aku di kuasa ini lagi, see you next video, bye bye.